Dah buat kan dia. Dah pekat dah. Ha? Dah pekat. Tapi dia lah. Jiwa muda yang kayuh. Buah lagi. Kentan lagi ya. Tu orang Perak pun balik KL. Saja nak kayuh. Ha, itulah. Aduh, ini kayuh. Kayuh. Kan, memang sedaplah ni dengan kayuh dengan kasih sayang eh. Memang sedaplah ni. Tengok Tuan Zarul. Zarul. Dia. Pandai wayang dia ni. Wayang tinggi. Bekat. Tunggulah nanti ya. Sekejap lagi masak. Pukul 12 masak ni. Tembai. Kita pun memang kita siap packing dia ada dalam mangkuk tu. Kan? Tak apa. Tembai lah. Kan? Boleh datanglah sini. Datang ramai-ramai gotong royong. Bantuan-bantuan. Okay. Om Perak datang lah. Hasil Perak yang mengayuh. Biasalah orang muda lagi ni. Orang muda lagi. Dah kayuh. Kayuh pun nombor. Kayuh dengan kasih sayang eh. Sedap nanti. Sebab dia dah pekat dah tu. Tapi banyak lagi yang kita belum masukkan dia punya apa tu. Kacang-kacang. Kekacang tu banyak lagi tu. Nanti dah siap. Yang ke pukul 12 nantilah. Kita dapat menjamu. Apa lagi masukkan tu. Macam ramuan dia. Okay. Okay. Pilih berganti. Macam itulah. Depan. Depan kita begini. Saling bantu membantu. Inilah yang dipupuk. Kan? Dari zaman tok nenek kita. Alhamdulillah lah. Sini yang kita nak ni. Okay. Nampak kan hasilnya tu. Hasilnya. Lepas tu dia dah pekat. Bila dah campur dengan kacang tadi. Inilah hasilnya. Kan? Jadi awal daripada time kita lah. Ni baru 11 suku. Jangka tadi jam 12. Ini sebab ni lah. Kan? Sebab mufakat. Kan? Penuh dengan kasih sayang. Itulah jadi. Nampak eh. Dia orang muda. Dia orang KKM ni. Kan? Ini hygiene dia ni. Panggil daripada KKM. Itulah. Lepas ni kita masuk dalam. Campur pisang eh. Tengok lagi sedap. Apa ada pisangnya lagi. Pisang mas tu kan. Satu ikat. Sesekat lah tu. Kita campur. Tu dia campur mas pisang tadi. Pisang ni kan. Kita campur pisang. Tengok nanti hasilnya. Bau-bau dia pun dah ada ni. Sejarah bubuk Asyura ni kan. Kita sambut daripada Pulau Muharram. Pulau Muharram tiap-tiap tahun kita akan buat buah surau. Jadi dekat surau di Sa'aman ni pun memang kita buatlah tiap-tiap tahun. Ni masih lagi cair lagi lah. Yang satu kuali tadi dah pekat kan. Ni cair lagi. Okay. Ini sedap lah tu. Ni tengok ada campur apa Datuk tu. Nangka eh? Siap ada nangka, pisang. Kita sambung sejarah untuk Asyura ni kan. 10 Muharram, siap-siap tahun kita buat eh. Okey. Sejarah dia daripada Nabi Salam. Itu selepas saja banji besar turun. Nabi Nuh pun memanggil lah umatnya. Dia minta kumpulkanlah apa yang makanan yang ada. Pada masa itu adalah makan tu kacang macam-macam lah. Jadi Nabi Nuh pun suruh masak sebab dan dia beritahu umatnya kita dah selamat. Banyak
faham berkaitan buku Asyura ni. Okey, kita tanya kita pergi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada Desa Aman, Surau Desa Aman 2 sedang membuat program Buku Asyura sepada bulan Muharram dan memperingati sunnah Nabi Nuh alaihi salam wa tasallam. Insyaallah mudah-mudahan program ini akan diteruskan pada tahun ke tahun. Mudah-mudahan berjaya lah. Sini sebab orang perempuan semua memang sedap lah yang buat. Yang terbaik lah. Dari sana dah siap dah tu, dah cuci lagi dia punya kawah tu. RM109. Banyak lah. Satu kawah dapat RM109. So kalau dua kawah tinggal ni, kita follow juga ni. Yang ni belum siap lagi tu. Siap lah tu. Penyerahan bubur Asyura oleh yang dihormati Datuk Alwi. Okay kan Datuk? Okay, penyerahan bubur Asyura oleh yang dihormati Datin.